kita serbu di permainan pertama ini dia, 3 poin. Ayo di 3 poin, langsung saja buat peserta tambah semangat. Nanti di salah satu jawaban akan ada suara ini. Ayo rebut hadiahnya, itu adalah kata kejutan, berhadiah 1 juta rupiah. Kalau sapu bersih masih ada hadiah 2 juta rupiah. Dan masih banyak jutaan rupiah lainnya. Pokoknya pulang dari sini semuanya harus jadi jutawan. Amin. Oke, ayo pendukungnya drill team, mana semangatnya? Bagaimana semangat dari Brata Yuda? Kapten masing-masing tim maju ke depan. Rika, Asep, let's go. Maju ke depan. Halo Rika. Hai Asep. Oke. Selamat datang di tombol 100 ya. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Fokus. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Ngap. Ngap. Ngap itu gimana maksudnya? Ngap. Oh, terengah-engah, ngos-ngosan. Oke, survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Ada. Ada emang, Rika? Ada dong. Ada nggak? Ada dong. Ada nggak sih? Ada. Ayo. Ada. Terengah, ngap, ngap, ya. Sep, jangan mau kalah dong. Itu nomor 3. Kalau kamu mau main, kamu harus nomor 1 atau nomor 2. Ya. Bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Duduk. Duduk. Ya. Oke. Yang lain lari, dia duduk. Iya, berarti dia capek. Iya, betul. Survei membuktikan. Ada. 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 Ada nggak? Ada. Ada nggak sih? Ada. Ada nggak ya? Ada. Duduk ada. Ada, Sasep. Nomor 1 loh, top survei loh. Hebat oge kamu ya Sepnya. Sok, mau main atau lempar? Main. Main. Main, itu ya, main. Siap. Maaf ya Rika, kita main dengan Brata Yuda, silakan. Oke. Okay. Kenapa kalian namanya itu Brata Yuda, kenapa? Brata Yuda itu singkatan. Apa? Barisan SMK Radita Yuda. Oh gitu, Brata Yuda. Barisan SMA? SMK Radita Yuda. SMK Radita Yuda. Oh gitu, jadi Brata Yuda. Ya. Kalian kemarin heboh banget, hebat banget nih. Latihannya tuh berapa lama kalian bisa sampai seperti itu? Kita 1 minggu. 1 minggu doang? Ya. Untuk satu penampilan itu? Iya. Tapi kalian anggota sudah bertahun-tahun? Iya, satu tahun. 1 tahun ini, ya. Keren banget ya. Disiplinnya juga tinggi ya? Ya. Oke, kalau gitu. Nah, Agus. Disiplin itu salah satunya melatih fisik juga. Iya. Lari. Kalau udah capek tuh duduk kelihatan. Tengah-tengah. Selain itu, Gus. Bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Berkeringat. Berkeringat. Iya. Keringatan. Basuhnya. Benar. Survei membuktikan. Apalagi ya, coba bayangkan kalian kalau sedang lari, kalau kecapean tuh atau kalian lagi lihat teman kalian, wah dia lagi kecapean tuh, keringetan, ngos-ngosan, duduk. Diana, siap Diana? Siap. Kamu tuh lebih maco daripada saya ya. Gak, aku cewek. Iya benar. Hebat. Siap. Hebat, gagah banget. Bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Minum. Minum.
Minum. Biasa minum capek. Sambil... Sambil mandi. Iya, mandi. Gosok-gosok. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada enggak? Ada. Ayo dong. Ada. Siap? Ada. 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 Coba. Cari ide emang harus dilakukan ya, coba. Kalian lari. Bareng-bareng, satu, dua, tiga, lari. Terus, lari lagi, sampai capek. Hop, nah, kalau capek biasanya ngapain ya? Rehan siap, jangan sampai tetot lagi. Bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Batuk-batuk. Coba. Kamu lari terus batuk di sini. 1, 2, 3, go. Lari terus batuk. Oh iya. Batuk minum ini. Ya benar. Batuk sampai batuk ya. Aki-aki ya. Ya. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Hati-hati lagi sayang, ini sudah 3 tuh 52 poin sayang loh. Ya ini tuh bisa apapun, bayangkan kalian sedang lari, capek itu apa? Bisa duduk, keringetan, ngos-ngosan, bisa yang dilakukan tuh bisa apapun. Ya misal kayak selain duduk apalagi deh, gitu aja diskusi. Yozan, sayang loh. Sudah 52 poin, baru 3. Ya? Ya. Ini biar semangat, ada 1 juta rupiah. Ini tersembunyi di antara nomor 2, 5, 6, dan 7. Ayo, ada aja dulu, ini mah bonus lah. Aizan, bayangkan, keringetan, ngos-ngosan, duduk. Nah, ada apa lagi nih? Gerakan apalagi lah, sok, biar gampang. Zian, siap? Siap. Ya? Bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Badan lemas. Pegal-pegal. Kasih clue lu mah. Kamu mah saya kasih clue tidak digunakan. Saya bilang tadi gerakan apalagi. Lemah. Ketemu tangan lagi. Survei membuktikan. Mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu clue ya, jangan disia-siakan dan akhirnya bisa diambil sama drill team. Nilai sudah 52, ada 1 juta. Tadi saya sudah kasih clue ya, selain duduk apalagi tuh gerakan, gitu aja. Fariza, bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan bisa diperhatikan coba apa? Bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Oke, dah. Salma, bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Pingsan. Nggak dengerin apa yang saya sampaikan ya? Disti, bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Melambat. Melambat atau melambai? Oh, melambat. Lagi kenceng, lambat. Oke. Melehoi. Iya, betul. Tia, bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Jalan santai, oke. Sok, Rika.
Terlambat. Tak dulu, tenang, tenang. Ayo, siap ya. 52 poin nih lumayan nih. Bagaimana ciri-ciri pelari yang sedang kelelahan? Memperlambat laju kecepatan lari. Laju kecepatan lari. Oke. Oke. Survei membuktikan. Coba yang lainnya, ada apa lagi sih? Nomor 7 adalah... Salah pinggang, gini nih. Gitu, ya kan? Iya. Nomor 6-nya adalah... Jongkok. Dan itu 1 juta. Jongkok, ya. Gerakan napas dan duduk, jongkok. Nomor 2-nya adalah membungkuk kayak gini. Gitu. Jadi harus dibayangkan, dan tadi saya sudah ngasih clue-nya. Untung kamu dapat. Oke, nilai direbut oleh Noni Drill Team. Ayo. Brata Yuda harus menghargai pencapaian teman-temannya ya. Oke, lah gini aja deh, kita kasih nilai yang banyak untuk kalian berdua. Kita lihat dulu. Brata Yuda nilainya adalah? Yeah. Noni Drill Team nilainya adalah? 52. Oke, kita lanjutkan. Ini dia head to head. Sayang sekali ada yang sudah mengumpulkan nilai tapi direbut oleh lawan, dan sekarang saya akan memberikan nilai yang besar. Ada 150 poin. Bisa didapatkan kalau bisa menjawab top survei ya. Dan kita mulai dengan orang kelima dulu. Fariza, Fauzan, Mas Irfan. Hai Fariza. Hai Fauzan, yeah. Ada F dan Z-nya, Fariza Fauzan, yeah. Oke, okay. Yuk siap. Boleh salaman dulu, salaman dulu. Yeah. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas? 11. 11-12, yeah. Sama aja 11-12. Iya, 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 iya. Kamu suka gak sih cowok gagah gitu? Suka. Kamu suka gak sih cewek mandiri gitu? Suka. Cie, saling suka. Cie, cie. Yaudah deh ya. Saya kasih modal untuk kalian ya. Ada 10 poin diperbutkan oleh mereka. Oke. Okay. Kalau tegap itu ya ketika baris aja. Kok gini santai aja, relax ya. Relax, relax. Relax, 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 relax. Pandang matanya. Cieee! Oke, okay. Satu tangan dekat tombol. Iya. Yeah. Tebak top surveinya, soalnya adalah... Selain manusia, apa yang biasa orang kecup? Hewan. 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 Gue sesambil ngacu. Kan kamu manusia. Hewan. Survei membuktikan. Hewan. Binatang. Ada gak? Yuk. Hewan. Luar biasa Fariza, dapat 10 poin. Terima kasih. Silakan Fauzan. Ayo Brata Yuda jangan tegang. Kita maju ke pertanyaan berikutnya dengan
orang keempat. Silakan Salma, Rehan, maju ke depan. Oke, Salma, Rehan, siap. Satu tangan dekat tombol. Untuk kalian berdua, saya punya 20 poin. Siap. Tebak top surveinya, soalnya adalah mengapa orang enggan memakai kipas angin? Gerah. Iya, gerah. Gerah. Mengapa orang enggan memakai kipas angin karena gerah? Survei membuktikan. Bukan itu, Rehan. Sama untuk 20 poin nih. Mengapa orang enggan memakai kipas angin? Karena? Kurang berasa dinginnya. Kurang berasa dinginnya. Mau berasa dingin gak? Mau. Tiupin dong. Iya. Survei membuktikan. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Yuk. Saya tuh termasuk yang kurang suka pakai kipas angin. Karena apa ya, penonton? Yuk kita lihat. Karena takut sakit atau takut masuk angin. Wuh yang ada masuk angin. Jadi 20 poinnya gagal. Terima kasih. Kita lanjut ke orang ketiga. Disti Diana masih ke depan. Disti, siap 2D, siap. Siap. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Siap. Kali ini saya punya 30 poin. Aduh. Siap, 30 poin. Tebak top surveinya, soalnya adalah apa yang membuat hasil foto jadi jelek? Buram. Buram. Survei membuktikan. Ada enggak? Bukan. Buram itu salah satu tanda foto jelek, tapi bukan karena apa. Ya, oke. Okay. Sebabnya fotonya jadi jelek. Apa yang membuat hasil foto jadi jelek? Karena? Karena yang di fotonya jelek. Gayanya jelek. Gayanya. Kameranya bagus, pemandangannya keren, pencahayaan yang bagus, lalunya jelek. Iya, survei membuktikan. Ada nggak? Karena kan dia yang jawab, terus dia gini, nggak ada. Sama-sama nggak ada. Harusnya adalah cahayanya. Cahayanya kurang terang, jadinya jelek, gelap, dan lain-lain. Kembali tidak berhasil diperbutkan 30 poin kali ini, terima kasih. Sayang sekali. Oke, kita lanjut lagi. Ini nilai lebih tinggi lagi. Tia Agus, maju ke depan. Ayo, siap. Tia Agus, siap. Satu tangan dengan tombol. Buat kalian, orang kedua, 2 tambah 2 berapa? 4. 40 poin. Siap. Tebak top surveinya. Olahraga nih. Olahraga apa yang membuat orang tidak berkeringat? Waktu habis. Olahraga apa? Olahraga TikTok.
Gus. Olahraga nih. Olahraga apa yang membuat orang tidak berkeringat? Tenis meja. Tenis meja gak keringetan? Enggak, soalnya belum pernah main. Tenis meja gak keringetan? Iya, ini oke. Mau dijemur sama saya ini. Survei membuktikan. Ada. Penonton, olahraga yang gak keringetan apa? Ya kita lihat, jawabannya adalah berenang. Sebetulnya mungkin keringetan karena capek banget, tapi kan langsung kebasuh gitu. Tenis meja mah keringetan banget, apalagi kamu olahraga gini, iya benar. Terima kasih, 40 poin kembar hilang. Ayo teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan ya. Dan ini kesempatan terakhir nih, Rika, Asep maju ke depan. Siap. Ini dari Bratayuda pada ini dipersembahkan untuk kalian supaya dapat nilai. Ini masih 0. Sementara Noni Drill baru 10. 90 poin disia-siakan dan saya punya nilai terakhir yaitu 50 poin. Satu tangan dekat tombol. Ayo harus dapat ini. Soalnya adalah hal apa yang tidak enak dari mudik naik transportasi kelas ekonomi? Gak ada AC-nya. Masuk akal. Jadi panas. Survei membuktikan. Gak ada. Hup. Ada. Yuk kesempatan Asep dapat 50 poin nih terakhir nih. Kita mudik pakai angkutan umum kelas ekonomi. Nah hal apa yang tidak enak dari mudik naik transportasi kelas ekonomi tersebut? Kurang nyaman karena tidak memadai ya. Maksudnya kurang nyaman aja. Survei membuktikan. Penonton, apa ya? Coba kita lihat, yang di rumah juga tebak. Jawabannya adalah berdesakan sempit. Maka tadi saya nggak nyaman karena sempit ya, desek-desekan. Gak apa-apa, silakan kembali ke tempat. 50 poinnya juga gagal. Aduh sayang banget, 150 poin tapi yang digunakan hanya 10 poin diambil sama Noni Drill Team itu pun. Yuk kita lihat, Bratayuda nilainya adalah 0. Noni Drill Team nilainya adalah 62. Kita lanjut lagi, ini dia double point. Double point nih, lebih semangat lagi karena nilainya dikalikan 2. 2 kali lipat lebih besar lagi. Begitupun kata kejutannya. Dan nanti kata kejutan muncul jika ada suara ini. Hadiahnya 2 juta rupiah. Kalau sabu bersih 2 juta rupiah. Dan kali ini ada lucky number. Lucky number hadiahnya adalah 3 juta rupiah. Ini bisa didapatkan oleh pemain kedua. Tia Agus, maju ke depan.
empat pertanyaan saya harus ada dan juga bisa menebak ada di urutan keberapa di hasil survei tersebut. Kalau tepat langsung dikasih 3 juta rupiah. Siap, satu tangan dekat tombol, fokus, tenang aja. Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Selain tentang percintaan dan tentang cewek, apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Game. Game. Kamu suka nongkrong dan ngomongin tentang game? Iya. Oke. Nomor berapa kira-kira? Nomor satu. Yakin? Di antara semua topik pembicaraan anak nongkrong cowok-cowok, games itu menjadi topik nomor satu? Yakin. Kamu biasa main games apa? Mobile Legend, Free Fire. Iya. Kalau aku Tetris. Jadi nomor berapa? Nomor satu. Yakin? Gak berubah? Enggak. Oke, nomor berapa? Satu. Survei membuktikan! Ada gak? 3 juta nih. Katanya nomor satu. Siap? Apakah 3 juta? Ayo! Agus! Siap, Kang! Mau main atau lempar? Main! Oke, maaf ya Tia, kita main dengan Brata Yuda lagi. Weh, rezeki Agus di bulan Agustus. Gus, tanggal berapa lahirnya? 25. 25 Agustus? Iya. Minggu depan dong, keren. Karena Agus ulang tahun 3 juta untuk penonton. Enggak. Sana. Oke, siap Diana. Siap. Selain percintaan dan cewek dan juga games, apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Kerjaan. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ayo. Pekerjaan. Tugas. Oke. Rehan, yuk. Selain percintaan, ngomongin cewek, ngomongin kerjaan atau tugas, ngomongin games. Apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Ngomongin nasib. Survei membuktikan. Zan, udah, lupakanlah Rehan kayaknya mah ya. So, apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Hobi. Oke. Okay. Survei membuktikan. Nomor 6 ada, bagus. Gitu dong, bagus. Rehan, fokus lagi.
Sekarang ke Asep dulu, Sep. Apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Jalan-jalan. Cakep. Survei membuktikan. Ini bisa diambil lagi ini nilainya nih. Sudah 94, sayang banget. Cewek-cewek diskusi. Yuk, siap Gus? Siap. Ada nih, harusnya ada Gus. Apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Tongkrongan lain. Ngomongin tongkrongan lain. Tempat lain. Tongkrongan lain. Tongkrongan lain. Iya, tempat tongkrong lain. Tongkrongan lain. Iya. Iya. Survei membuktikan nih, buktinya nih. Ada. 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 Cantik. Kalian bukan cowok, tapi mungkin punya cowok atau bapak kalian, kakak kalian, teman kalian, cowok itu kok ngumpul tuh ngapain ya? Yang diobrolin apa ya? Fariza, selain percintaan dan cewek, apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Masalah. Masalah. Salma, selain percintaan cewek, apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Kendaraan. Kendaraan. Risti, selain percintaan dan cewek, apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Keluarga. Keluarga. Tia, selain percintaan dan cewek, apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Tandingan bola. Oke. Okay. Rika. Rika. Ada 4 jawaban berbeda dari 4 anggota. Kamu kapten. Boleh memilih salah satunya atau kamu punya jawaban sendiri? Boleh. Nilainya 94. Mereka bisa 0 kalau kamu rebut, atau mereka bisa punya nilai lebih tinggi daripada kalian kalau kalian tidak berhasil merebut. Siap Rika? Siap. Selain percintaan dan cewek, apa yang menjadi topik perbincangan cowok-cowok di tongkrongan? Pertandingan sepak bola. Saya lupa belum menunjukkan uang ya. 2 juta rupiah ini tersembunyi di antara nomor 2, 4, dan 5. Jadi kemungkinannya dengan jawaban bola tadi, bisa ada, bisa tidak. Kalau ada, bisa dapat poin saja, ya mencuri poin, atau dapat uang juga jika itu adalah kata kejutan. Survei membuktikan. Hasilnya adalah olahraga luar biasa itu kata kejutan kita ternyata 2 juta rupiah luar biasa 2 juta plus nilai besar kalian dapatkan. Coba kita lihat, berarti ada 2 lagi yang belum terbuka ya. Kira-kira apa ya? Apakah ada jawaban yang lainnya lagi? Coba kita lihat. Nomor 5 adalah politik. Nomor 2-nya adalah otomotif, kendaraan. Oke. Seperti itu Brata Yuda, ya gampang sebetulnya, asal santai, rileks ya. Oke, kita masuk ke triple point. Yuk, triple point ini sayang sekali dilewatkan karena nilainya 3 kali lipat lebih besar dari sebelumnya juga ya. 3 kali lipat, triple point, dan juga di salah satu jawaban akan ada suara ini.
Kata kejutan ada 3 juta rupiah. Sapu bersih masih ada 2 juta rupiah. Dan juga di sini ada WAT, wow aku terkejut, 2 juta rupiah. Jadi harus lebih serius lagi mainnya ya. Dan ini kita akan bermain dengan Disti, Diana, maju ke depan. Hai Diana. Oke, Disti, siap. Oke, siap. Buktikan kehebatan kalian, satu tangan dekat tombol, fokus. Siap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Dilakukan adalah? Sinis. 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 Kasih tatapan sinis. Pasti ngomongin gue. Iya benar. Lagi bisik-bisik-bisik. Mereka ngomongin aku. Survei membuktikan. Gak ada. Ayo. Ada. Menatap sinis. Ada lagi yang lainnya. Nomor 1, 2, 3 kalau mau dijawab Disti. Supaya Noni Drill Team merasakan tidak hanya merebut, tapi bermain. Disti, apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Merasa tersindir. Tersindir. Apa yang dilakukan, bukan yang dirasakan. Survei membuktikan. Oke, nggak apa-apa, nggak usah sedih kan dia yang itu. Oh, iya, benar. Benar, salah Diana. Itu harus dengar ya, ini yang dilakukan, bukan yang dirasakan. Oke, mau main atau lempar? Main katanya. Main lagi Dian Brata Yuda, terima kasih Disti. Seorang calon pemimpin itu harus bisa memutuskan dengan cepat. Rapat gak bisa lama-lama. Oke? Apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Dilabrak. Datangin. Coba, Diana mundur. Coba, bisik lagi. Ayo, lakukan. Nahon maksudnya. Weha nih, ini kakak angkatan nih. Nahon maksudnya, Survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Ada. Ayo yo. Ada nggak? Ada. Wow. Halus tak gitu. Gitu dong ya. Top survei. Labrak menegur. Naon maksudnya? Itunya benar. Zan, siap. Apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Pojan dari mana kasurupan? Cicing wae teh tadi. Aduh. Hulang. Lainnya ngomong si Pojan tehnya. Zan, budi. So, Sep, so, apa yang dilakukan? Tong cicing wae, jika pak hujan. Apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Nyamperin terus menanyakan. Punten, sedang ngomongin saya. Kayak gitu. Ya. Coba. Punten Diana. Bisik-bisik. Sok, lakukan. Ngomongin apa? Itu pakai bahasa apa? Ngomongin apa? Ngomongin kamu. Senang.
Sok atuh saya ikutan ya gitu. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ayo. Siapa yo? Ada enggak? Ada. Weh. Top survei. 3 juta rupiah. Hebat nih, sok, tak, 3 juta, tak, guys numpuk, nilai masih 0. Gue menang duit. Tapi sekarang ada 150 tuh, lawan 156, kalian sudah 150. Nomor 2 dan nomor 3 belum keluar tuh. Tapi kata kejutan udah keluar, ya. Dua lagi. Dua lagi sapu bersih ada 2 juta rupiah nih. Sok Gus, siap Gus. Oke, siap Gus. Apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita terus? Samperin, langsung samperin. Samperin, tarik. Tarik? Iya, langsung tarik. Dari samperin, tarik, langsung terus? Tarik. Sumbu pendek ya. Survei membuktikan ada nggak, ayo ada nggak sih, ada nggak, ada. Aduh sayang nih, 2 juta udah depan mata, padahal berarti sekarang Diana dan Rehan yang harus bertanggung jawab. Jawab ya, jangan ada yang salah. Sementara keluarga Noni Drill Team harus diskusi sekarang. Silakan. Yuk. Siap. Diana, jawab pertanyaan saya. Apa yang dilakukan saat... Waduh, deg-degan. 2 juta rupiah sudah depan mata, tambah 2 juta rupiah lagi nih. Kalian uang sudah banyak, bisa tambah banyak, ada 4 juta lagi nih. 2 juta sapu bersih nantilah, masih ada 2. Tapi untuk Diana saya punya 2 juta terlebih dahulu. Jawaban kamu ada dapat 2 juta. Jawaban kamu gak ada, 2 juta akan saya kirim ke keluarga non-real team tanpa melakukan apapun. Coba pertanyaan saya. Oke. Wih, kalau guna musiknya deg-degan. Apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Pergi dari tempat. Tinggalin, iya. Gak cari ribut. Enggak cari damai. Ribut. Damai. Soalnya ya udah deh. Tinggalin aja udah. Toksik. Pegang. Bismillah. 2 juta ya. Bisa dapat 2 juta atau hilang 2 juta. Survei membuktikan. Ada. Subang 2 juta rupiah. Silakan. Oke. Nilai sudah tinggi, mereka 150. Kalian 156.
Ayo rebut. Rebut lagi. Mari Bung rebut kembali. Rebut kembali ini ya. Fariza. Apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Menepuk. Menepuk. Menepuk pipinya dengan bogem. Apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Sama, menepuk. Menepuk. Disti, apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Tertawa. Tertawa. Iya, apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Menepuk. Menepuk. Siap, Rika? Siap. Apa yang dilakukan saat melihat teman bisik-bisik dengan orang lain sambil menatap kita? Menepuknya. Menepuk. Siap ya? Kalau itu ada luar biasa 306 totalnya. Lawan 0. Itu kalau ada. Kalau enggak ada ya udah 150 150. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. Ada. Siap. Oke, akhirnya Brata Yuda punya nilai juga. Kita lanjutkan. Kali ini kita akan bagi-bagi uang banyak sekali di sini di Quick Round. Ya, di Quick Round ini saya punya 10 juta rupiah. Bisa diperbutkan oleh semua peserta malam hari ini hanya dengan menebak top surveinya saja. Untuk itu ayo langsung saja semuanya maju ke depan. Oke, peserta pertama dan kedua bersama saya 345 di belakang sana. Ini sama, mirip dengan head to head. Kalau head to head itu tidak ada uangnya, tapi ada poinnya. Poin tadi cuma 10 yang diambil, sayang sekali. Di sini jangan seperti itu ya. Di sini memang gak ada poinnya, tapi ada uangnya besar. Yuk, untuk Rika dan Asep, ini sama-sama kapten. Saya punya 1 juta rupiah. Tangan dekat tombol. Tebak top surveinya, soalnya adalah apa yang mungkin terjadi jika pacaran dengan anak mami? Susah main. Susah main, dikit-dikit gak boleh, iya. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada dong. Wow. Ada. Bukan itu, Sep, Rika. Apa yang mungkin terjadi jika pacaran dengan anak mami? Manja. Mandi jarang. Yeah. Survei membuktikan. Ada gak ya? Ada dong. Manja. Oke. Langsung dapat 1 juta rupiah. Manja jawabannya. Emang lagi manja. Lagi pengen dimanja. Pengen berdua dengan dirimu Rehan. Rehan lagi. Oke, terima kasih Rika, Ace, Agustia maju ke depan. Siap. Untuk kalian saya punya hadiah lebih besar lagi. Ada 1.500.000 rupiah. Yuk, 1.500.000 siap. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Tebak top surveinya. Soalnya adalah dalam kompetisi memasak, apa saja yang juri teriakan ketika peserta sedang memasak? Waktunya sebentar lagi. Waktunya sebentar lagi.
Tia, Tia udah gini-gini doang. Es robot ya. Waktu mau habis subur. Survei membuktikan. Enggak ya? Ada dong. Waktu 5 menit lagi. Ada. Yes. Waktunya sebentar lagi. Luar biasa keren Agus. 1,5 juta rupiah. Silakan. Disti, Diana, maju. Hadiah semakin besar. Kali ini saya punya 2 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol, 2 juta nih. Apa yang mungkin tempe lakukan saat diberitahu kalau tahu lebih populer darinya? So tahu. So tahu. Survei membuktikan. Bukan, bukan itu. Yang mungkin tempe ya melakukan apa? Ketika dia tahu, hah, tahu lebih terkenal dari aku. Tempe melakukan apa? Disi siap. Apa yang mungkin tempe lakukan saat diberitahu kalau tahu lebih populer darinya? Membusuk. Membusuk, iya. Iya. Jadi tempe ngeliat tahu lebih terkenal busuk. Survei membuktikan. Oh, membusuk tempenya. Sayang sekali. Salma Disti bertukar posisi begitu pun Rehan. Siap Diana di belakang ya. Ini pertanyaan sama. Hadiah masih sama 2 juta. Saya akan bertanya ke Rehan dulu, baru ke Salma. Rehan jawab ya. Iya. Jawab ya Rehannya. Iya. Udah tahu pertanyaannya apa ya? Yang tadi. Iya yang tadi, tempe dan tahu. Tahu lebih terkenal daripada tempe. Nah tempe yang dilakukan tempe apa gitu ya. Apa yang mungkin tempe lakukan saat diberitahu kalau tahu lebih populer darinya? Marah. Marah. Iya. Tempe, tempe marahnya kayak gimana tempe? Gak tahu. Tempe marah. Kedelainya gitu, twing, 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 twing. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Marah nih, tempe marah, tempe marah. Nah. Setidaknya Rehan mengerti soalnya. Marah tapi bukan top surya. Mungkin ada. Bukan marah. Salma. Setempe-tempe aja kita pikirin ya. Apa yang mungkin tempe lakukan saat diberitahu kalau tahu lebih populer darinya? Nangis, menangis. Nangis? Tempe nangisnya gimana? Tempe ya. Survei membuktikan. Ayo. Hup. Oh, ada menangis. Tuh, udah ngayal aja, udah di sini ngayal aja. 2 juta rupiah. Sama masih di tempat, Reha juga, Diana terima kasih dan Disti. Tim Rata Yuda 1,5 juta rupiah. Tim Noni Dries sudah 3 juta rupiah. Ayo maju. Orang kelima, iya. Siap ya. Untuk orang keempat Rehan dan Salma. Ya. Saya punya uang lebih banyak lagi 2,5 juta rupiah. Siap 2,5 juta nih 2,5 juta. Satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Perlombaan apa dalam 17 Agustus yang dilakukan dalam lintasan? Panjat pinang. Panjat pinang. Salah. Iya, itu kan
ada lintasannya ya, lintasan. Iya. Iya. Lintasannya ke atas. Iya, iya, iya. Lintasannya ke atas ya. Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Panjat pinang. Han, Rehan. Rehan, Rehan. Sama. 2,5 juta nih. Perlombaan apa dalam 17 Agustus yang dilakukan dalam lintasan? Maraton atau lari? Maraton, lari. Iya. Ada lintasannya. Betul. Ya. Lari kok maraton sih, ya gak tahu ya, yuk survei membuktikan. Oh, bukan, yuk tukar, tukar, tukar. Fauzan ke depan, Fariza ke depan juga. Hey, situ. Rehan fokus ya. Zan, 2,5 juta nih. Perlombaan apa dalam 17 Agustus yang dilakukan dalam lintasan? Balap karung. Balap karung. Kalau gak ada jawabannya, Fariza siap ya. Survei membuktikan. Wow, balap karung. Ada balap karung. Gitu dong, Zan. Nih. 2,5 juta rupiah. Oke, woi. Tetap di tempat. Terima kasih untuk Rehan dan Salma, orang pertama mendampingi Fauzan dan Fariza masih di sini. Siap. Tim Noni Dri sudah 3 juta. Tim Brata Yuda sudah 4 juta rupiah. Dan saya punya uang terakhir ini. 3 juta rupiah. Yo. Mau jadi 6 juta untuk Noni Drill atau jadi 7 juta untuk Brata Yuda? Siap, 3 juta. Tangan dekat tombol. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan saat makan malam di rumah orang tua gebetan tetapi masakannya gak disuka? Berdiam diri. Hah? Berdiam. Berdiam diri. Rasa enak ya. Hah? Diam aja, diam aja. Survei membuktikan. Wow, berdiam diri. Fariza, ayo harus mengerti soalnya nih. Apa yang dilakukan saat makan malam di rumah orang tua gebetan tetapi masakannya tidak disuka? Menghargai masakannya. Dengan cara? Mengapresiasi enak. Membilang enak. Ya dengan cara? Tersenyum. Oke. Okay. Survei membuktikan. Senyum, tidak ada. Yuk, Rika maju ke depan. Asep ke depan. Sep, ngerti? Ngerti. Iya. Apa yang dilakukan saat makan malam di rumah orang tua gebetan, tetapi masakannya tidak disuka? Makannya sedikit. Makannya, ya. Ya tetap tetap dimakan aja. Ya sedikit. Tapi tetap menghargai, dimakan. Ya. Tapi tetap dimakan. Ya, okay. Sedikit. Iya, tetap dimakan tapi. Ya, sedikit. Ya, tetap dimakan tapi kan? Ya. Sedikit. Ya. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Luar biasa. 3 juta rupiah. Banyak duitnya, hey, tim Noni Dri 3 juta saja, tim Brata Yuda 7 juta rupiah. Oke, silakan kembali lagi ke tempat luar biasa, tepuk tangan untuk mereka. Oke. Dan ini dia permainan terakhir, end round.
terakhir sebelum menuju ke babak bonus. Nilainya besar. Nilai akan dikalikan 4. Apalagi ini bedanya cuma 6. Ini pasti siapapun yang main mendapatkan nilai tinggi. Dia yang lolos ke babak bonus dan ada 100 juta rupiah. Bukan itu saja, kalau sapu bersih dapat 5 juta rupiah. Yuk, kita akan bermain dengan Salma dan Rehan. Maju depan. Ini mendebarkan ya. Ini nilainya dikalikan 4. Bedanya cuma 6 poin kalian berdua dengan timnya. Siap. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, judul lagu perjuangan apa yang sering dinyanyikan pada acara kemerdekaan? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Oke, bersiap. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Siap? Ada. Ada. Oh, top survei lagi. Dari tadi belum main. Dari tadi baru merebut nilai. Mau main atau lempar? Main. Main? Ini menentukan sekali main. Main. Yakin? Oke, kita main dengan Noni Drill Team. Maaf, Jeff. Yuk, jangan diskusi. Jangan diskusi. Selain Hari Merdeka atau 17 Agustus ya. Lagu apa lagi ya? Fariza siap. Judul lagu perjuangan apa yang sering dinyanyikan pada acara kemerdekaan? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya ya. Lagu kebangsaan kita ya, Indonesia Raya ya. Survei membuktikan. Ada. 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 Ada enggak? Ada enggak? Ada. Ya, dua lagi nih, dua lagi. Dua lagi. Dua lagi. Ayo. Dua lagi. Kalian dari tadi kan ngerebut nilai terus. Buktikan kalian itu bisa main juga. Yuk, ini penting banget lihat. Nilai sekarang udah berapa? 232. Kalau tetot-tetot-tetot direbut selesai. Siap Rika. Selain Hari Merdeka dan Indonesia Raya, judul lagu perjuangan apa yang sering dinyanyikan pada acara kemerdekaan? Pancasila. Pancasila yang mana? Pancasila dasar negara. Judul lagunya apa? Pancasila. Pancasila judul lagunya. Survei membuktikan. Ada. Kalau judul lagu itu harus tepat. Dan seharusnya paskibra mah harusnya tahu. Judul lagu perjuangan, lagu wajib, lagu kebangsaan. Ya? Masa judul lagunya Pancasila. Tia.
Judul lagu perjuangan apa yang sering dinyanyikan pada acara kemerdekaan? Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa. Ini bukan benar salah ya. Ini jawabannya benar. Tapi ada atau tidak di survei? Survei membuktikan. Ada. Macem-macem bahaya, teledor sedikit padahal sudah di depan mata pintu menuju ke babak bonus bisa gagal. Yuk Brata Yuda diskusi. Tiba-tiba di ujung tanduk nih dua tetot, padahal tadi lancar jawaban cuma empat. Harusnya mana ini benar, ini benar ya enggak? Yuk Disti. Siap Disti. Siap. Judul lagu perjuangan apa yang sering dinyanyikan pada acara kemerdekaan? Padamu Negeri. Apakah judulnya juga itu? Tadi Pancasila, sekarang Padamu Negeri. Survei membuktikan. Ada nggak? Ayo. Ini sayang. 5 juta hilang, kesempatan menuju ke babak bonus pun ada di ambang kegagalan. Sayang banget, pas Kibra lagi. Kita coba ke Brata Yuda, ada harapan di sini. Kalian mau masuk babak bonus? Mau. Nilai 232 harus kalian rebut. Siap. Dari tadi kalian direbut nilainya, kali ini kalian yang harus merebut. Siap. Cuma dua saja yang belum terbuka dan hanya satu yang kita cari di antara tiga dan empat. Selain Hari Merdeka Indonesia Raya, Fauzan, judul lagu perjuangan apa yang sering dinyanyikan pada acara kemerdekaan? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Rehan, judul lagu perjuangan apa yang sering dinyanyikan pada acara kemerdekaan? Bangun Pemudi Pemuda. Bangun Pemudi Pemuda. Diana, judul lagu perjuangan apa yang sering dinyanyikan pada acara kemerdekaan? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Agus, judul lagu perjuangan apa yang sering dinyanyikan pada acara kemerdekaan? Sama kayak Diana dan Fauzan, Garuda Pancasila. Untuk menuju ke babak bonus. Saya merinding loh. Asep yang menentukan. Sep, lihat saya. Siap. Ini komandan nih, kapten. Kalau kamu jawabannya ada, kalian masuk babak bonus. Dari tadi nol tiba-tiba bisa jadi bonus. Kalau jawabannya ada, kalau jawabannya nggak ada ya udah, drill team akan masuk bonus. Siap-siap. Ada tiga orang menyebut Garuda Pancasila, ada satu orang menyebut tadi adalah Bangun Pemudi Pemuda. Judul lagu, siap. Judul lagu perjuangan apa yang sering dinyanyikan pada acara kemerdekaan? Garuda Pancasila. Jika itu ada, kalian maju ke babak bonus. Berarti kalian tadi memperbaiki jawaban dari Rika. Rika jawab Pancasila saja, harusnya Garuda Pancasila. Ya. Tapi gak tahu itu ada atau tidak. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada.
Ada. Drill Team. Ada. Atau Brata Yuda. Ada. Garuda Pancasila. Ada. Siap. Ada. Bonus adalah. Siap. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Dan kita lihat nih, satu jawaban belum terbuka, nomor tiganya adalah berkibarlah benderaku. Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Merdeka! Nasib orang siapa yang tahu. Kita lihat nih, Noni Drill Team, nilai akhirnya adalah 156. Dan Brata Yuda, nilai akhirnya adalah 382. Bonus round. Gus, saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dan waktu hanya 15 detik saja. Itu tuh cepat sekali. Kamu jawab dengan cepat juga. Mikirnya jangan kelamaan ya. Kalau gak tahu jawabannya bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Tapi kemungkinannya tipis. Tidak saya sarankan sebetulnya. Okay. 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke. Okay. Bersiap. Lihat kamera. Saatnya bermain. Perlombaan apa yang diadakan antar RT saat perayaan 17 Agustus? Sepak bola. Hewan apa yang menghuni got? Tikus. Karena apa pacar risih ketika dirangkul? Pas. Apa alasan orang membeli rumah di pelosok daerah? Agar tenang. Guru seperti apa yang diingat oleh murid? Baik. Karena apa pacar risih? Jawab aja. Gak apa-apa, tapi lumayan bagus. Tepuk tangan dong untuk Agus yang sudah bagus. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Agus. Ayo siap, Gus? Siap. Siap, kita mulai. Perlombaan apa yang diadakan antar RT saat perayaan 17 Agustus? Sepak bola. Sepak bola. Tapi sepak bola itu ada yang benar serius, ada yang pakai daster, ada yang pakai sarung, ada yang pakai corong, jadi gini bingung mana bolanya ya. SSC, PA Paka, BOBO, El Ala. Bola. Sepak bola. Sepak bola. Sepak. Bola. Bola. Sepak sepak. Bola bola. Sepak. Bola. Sepak. Bola. Sepak. Bola.
Siap, lanjut lagi ya. Hewan apa yang menghuni got? Tikus. Tikus. Iya. Teiti kauku es. Tikus. Tikus got, makanya sebutnya juga ya. Iya. Siap ya. Siap. Survei membuktikan. Ada. Ada. Tikus nih, tikus. Tikus apa yang suka bekerja sama? Tikus apa ya? Tikus got, gotong royong. Iya. Ngarang barusan, ngarang barusan. Lanjut lagi. Karena apa pacar risih ketika dirangkul? Pas. Pas. Kamu punya pacar gak? Enggak. Pernah? Pernah. Kapan terakhir? Kelas 1 SMA. Wih, udah lama banget. Iya. Jomblonya? Iya. Kenapa? Kenapa-kenapa. Enggak sempet? Enggak, pengen fokus belajar aja. Oh, fokus belajar. Bisa aja, bilang aja jomblo. Astagfirullah. Lanjut ya. Apa alasan orang membeli rumah di pelosok daerah? Biar tenang. Biar tenang. 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 Survei. Tenang dulu masukin. Agar tenang. Agar. Tenang. Agar. Tenang. Agar. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ayo. Ada enggak? Ada lumayan. 66. Lumayan. Wow. Guru seperti apa yang diingat oleh murid? Baik. 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 Survei membuktikan. Ada. 27 poin. Lumayan. Bagus. Dari 200 poin sudah terkumpul 93 poin. Perlu 107 lagi aja, gampang. Mudah-mudahan bisa dapat 20 juta, bahkan dapat 100 juta rupiah. Wah, ini sih gampang, harusnya sih gampang. Asep harusnya bisa ya? Bisa. Harusnya bisa. Siap? Siap. Kalau begitu, Agus, terima kasih. Kita sambut, ini dia Asep. Sep, oke. Sep, kalau di IGT tuh yang jadi komandannya kamu bukan? Bukan ya? Gak ikut ya? Iya, enggak. Siapa namanya? Restu, ya. Kenapa gak ikut? Istirahat, gaya banget istirahat. Yaudah, kalian harus sehat-sehat terus ya. Tugasnya ya, banyak soalnya ya. Oke, Sep, nilainya lumayan besar tadi Agus. Kamu tinggal ngumpulin 100, berapa tadi ya? 107 poin aja. Ya, mudah-mudahan ada top survei juga. Biar 100 juta, betul? Mau. Ya, jangan deg-degan atuh. Ya. Yang jelas selama 20 detik saya akan membacakan 5 buah pertanyaan. Jawab dengan cepat. Jika tidak tahu jawabannya, bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Jika sudah jawab dengan nada suara ini, cari jawaban lain. Berarti jawaban kamu sama. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Siap. Perlombaan apa yang diadakan antar RT saat perayaan 17 Agustus? Balap karung. Hewan apa yang menghuni got? Tikus. Yang lain? Beruang. Karena apa pacar risih ketika dirangkul? Pas.
Apa alasan orang membeli rumah di pelosok daerah? Bedah rumah. Guru seperti apa yang diingat oleh murid? Kenangan. Selain tikus adalah beruang. God di mana itu Asep ada beruangnya? Kebanyakan tidur kamu Asep, mimpi? Iya, istirahat. Iya. Oke. Okay. Alasan membeli rumah di pelosok daerah adalah bedah rumah. Oke, okay, kita masuk ke jawaban-jawaban dari Asep. Asep. Kita mulai perjuangan Agus, kita lihat tuh sudah dapat 93 poin. Bagus. Coba 107 mah gampang ya setnya. Kayaknya ada beberapa top survei. Terutama jawaban beruang itu top survei. Perlombaan apa yang diadakan antar RT saat perayaan 17 Agustus? Balap karung. Balap karung. Balap karung. Balap-balap. Karung-karung. Balap. Balap karung. Survei membuktikan. Ayo. Ada 22. Tuh, lebih bagus dari jawaban Agus ya. Iya. Tuh 22 tuh. Jangan-jangan top survei. Top survei bukan ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Survei membuktikan. Oh no, bukan. Untuk top survei itu kurang besar. Top surveinya adalah makan kerupuk, lomba kerupuk ya. Selain itu juga balap karung, panjat pinang, tarik tambang, bulu tangkis, sepak bola, voli biasanya. Lanjut. 100 juta gagal, eh. Ya. Gak apa-apa. Kita coba lagi ya, nomor 2 ya. Ya. Aduh, pengen cepet-cepet ini deh. Hewan apa yang menghuni got? Beruang, beruang. Jadi ada beruang. Pada suatu hari, ada beruang sedang berjalan. Kemudian ada tikus. Beruang itu mengejar tikus. Tikusnya masuk got. Beruang ikut masuk got. Beruang. 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 Siapa? Top survei, top survei. Top survei gak ya? Ayo ada gak? No. Karena apa pacar sebentar. Tikus top survei bukan ya? Kita lihat. Tikus top survei. Selain tikus, nyamuk, kecoa ya. Oke. Okay. Karena apa pacar risih ketika dirangkul? Pas. Pas. Kamu jomblo juga ya? Iya. Sudah ketebak sih. Punya pacar?
Hah? Punya pacar gak? Tidak. Tidak. Coba tadi pas ya. Iya. Pas. Mungkin kamu risih karena bau badan. Top surveinya bau badan. Ada juga malu, ada juga geli, ada keringetan, ada gerah ya. Lagian pacar-pacar nggak usah rangkul-rangkulan ya. Ya. Belum halal, oke? Lanjut, baru 115. Apa alasan orang membeli rumah di pelosok daerah? Biar dibedah rumahnya. Ya. Ayo kita bekerja, ayo kita bekerja. B B D A D H R U R U M A M A H bedah rumah, bedah rumah, bedah bedah rumah rumah, bedah rumah. Berarti kamu penonton setia MNC TV, bagus. Survei membuktikan. Ada nggak? Aduh, kamu hebat toh. Tadi perlunya tuh cuma 107. Kamu kasih kita 22.000 tuh. 22.000. Apakah jadi 220.000? Guru seperti apa yang diingat oleh murid? Apa sih? Kenangan. 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 Guru yang diingat ya, kenangannya itu karena gurunya apa? Galak. Hah? Galak mungkin. Ya. Kenangan. Survei membuktikan. Top survei. Nol lagi. Bagus, berarti kamu tuh konsisten di nolnya, bagus. Iya, bagus. Nih, galak. Top surveinya galak. Ada guru yang baik, humoris, ya. Sip, kalau gitu ayo gabung semuanya. Ayo teman-teman juga dari Real, yuk. Siap. Di kanan saya. Sebelah kanan. Oke, kita akan bacakan nih perolehan uang yang kalian kumpulkan. Poin bonus 115 poin kali 10.000. Babak sebelumnya 382 kali 10.000. Ekstra cash 3 juta, quick round 7 juta, lucky number 3 juta. Total dia 17.970.000 rupiah. Selamat ya. Terima kasih juga. Ayo, ini mereka hebat, generasi muda Indonesia yang luar biasa.